Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'adama nafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa syu'batul hadiyatu wal khumsuna, cabang iman yang ke-51, al hukmu bainan nasi bil adli, yaitu berhukum di antara manusia dengan secara adil. Berhukum di antara manusia dengan secara adil. Ini merupakan cabang iman, memutuskan secara adil. Qala ta'ala fahkum bainana bil haqqi wala tusyid. Allah Ta'ala berfirman, fahkum bainana bil haqqi, berhukumlah engkau di antara kami dengan benar. Wala tusyid, dan janganlah engkau menyimpang dari kebenaran. Ya. Ini kalau seorang hakim, hendaklah dia berhukum dengan adil. Ataupun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari bersikap dengan sikap yang adil. Wa qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum, dan siapa saja yang tidak berhukum, tidak menetapkan hukum, bima anzalallah, dengan berdasarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau enggak kita hukumnya berdasarkan hukum Allah, maka kita termasuk orang yang zalim. Nah kalau kita gimana di sini, negara kita? Ya. Bagaimana kalau begini? Kita hukumnya bukan pakai hukum Islam. Orang kalau mencuri pakai hukum Islam kan dipotong tangannya. Tapi enggak serta-merta dipotong. Harus dicek dulu, dilihat seberapa banyak dia mencuri, ukurannya berapa, dan motifnya apa. Jadi enggak serta-merta orang dipotong, enggak. Jadi ada aturan-aturan ya. Jadi banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi ketika ingin menegakkan suatu hukum. Ada orang berbuat zina, kenapa dia berbuat zina? Ya. Ini mesti dihukum, itu saksinya mesti 4. Kalau dia menyaksikan hanya 3 orang, ini bukan malah dihukum orang yang berbuat zina, malah yang ngelihat bisa jadi kena hukuman, namanya qadzab. Jadi harus 4 orang. Ya. Jadi enggak sembarangan. Orang minum khamar, ya, 4 orang pun itu harus benar-benar. Orang minum khamar enggak serta-merta dihukum. Nanti dicek dulu bagaimana. Jadi hukum Islam itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, kejam, keras, enggak. Justru di dalam hukum Islam itu terdapat kehidupan. Karena ketika diterapkan hukum Islam, maka dengan begitu orang menjadi takut untuk melakukan ya, hal-hal yang dilarang itu. Dengan dia takut berarti apa? Ada kehidupan. Aturan dihukum jadi kagak, akan dihukum mati jadi enggak.
Nah, kita di sini enggak memakai hukum Islam bagaimana? Ya, itu ya urusan mereka yang di atas itu ya. Kalau kita mau kalau hukum Islam diterapin ya. Ini berdasarkan musyawarah, berdasarkan kesepakatan bersama, karena melihat kiri kanan itu mereka yang punya kesimpulan, mereka yang punya keputusan ya. Ya maka yang tanggung ya pemimpin-pemimpin yang punya keputusan. Ya mudah-mudahan alasan-alasan mereka kenapa tidak diterapkan hukum Islam di muka bumi Indonesia ini, ya mudah-mudahan Allah memaafkannya. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hakama bainasnaini tahakama, siapa saja yang berhukum di antara dua orang, tahakama, keduanya berhukum ya, keduanya berhukum ilahi kepadanya, artinya orang itu diangkat sebagai hakim oleh kedua orang ini, wartadha ya hu, dan keduanya minta ridha kepadanya, falam yaqdi baina, lalu seseorang itu tidak memutuskan di antara ya, di antaranya enggak memutuskan bil aqi, dengan benar, dengan aq, fa alaihi laknatullah, maka atas orang itu, atas hakim yang tidak memutuskan berdasarkan kebenaran, laknatullah, mendapati laknat Allah. Jadi kalau kita jadi hakim tuh harus apa? Siap-siap. Ya, siap-siap dapat ujian. Jadi hakim. Ya. Ya, harus siap-siap dapat ujian. Disogok. Ya. Dikasih duit. Ya. Siap-siap. Pasti ada itu. Ya. Yang kayak begitu pasti ada. Ujiannya. Wa syu'batu saniyatu wal khamsuna, cabang iman yang ke-50 ya, 52 kalau tadi 51, sekarang 52. Al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu merintah dengan kebaikan, mencegah daripada kemunkaran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yan'una anil munkar. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu umatun, umat yada unam, yang mereka itu menyerukan ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah daripada kemungkaran. Hendaknya ada. Ini bahasa hendaknya ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan ya, memerintahkan dengan kebaikan ya, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemunkaran. Hendaknya ada di antara kamu, berarti mana banyakan yang ada sama yang kagak, berarti banyakan yang kagak. Bahasanya hendaknya, wal takum minkum, berarti apa? Orang yang menyerukan kebaikan berarti enggak banyak. Karena ya, wa takum minkum, di antara kamu, di antara yang banyak. Nah, kita lah ya. Ya, bagus kita bercita-cita pengen jadi termasuk di antara ummatun yad'una ilal khair. Wa qala Syekh Muhyiddin, berkata oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi, fi qawli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Ini Muhyiddin An-Nawawi, ini yang namakan murid-muridnya. Imam Nawawi ketika masih hidup, beliau digelari dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Beliau marah, enggak mau beliau. Masya Allah, hebat banget ya.
enggak mau. Tapi memang nyatanya beliau menghidupkan agama. Iya. Imam Nawawi. Jadi Syekh Muhyiddin An-Nawawi, beliau muridnya yang namain, bukan beliau. Dan memang beliau menghidupkan agama. Terabadikan sampai sekarang. Muhyiddin. Umurnya sangat muda. Ya, 64. Ada yang mengatakan 65, 60. 40, 46. Ya, umurnya 46. Ada yang mengatakan 45. Muda banget, Masya Allah. 46, 45. Imam Nawawi luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Jumlah umurnya, banyak umurnya, ya, banyakkan kitabnya sama umurnya, menandakan umurnya berkah, luar biasa. Sehingga beliau juga, ya, menduduki pangkat kewalian. Beliau seorang wali min awliyaillah. Maka dalam sanad guru saya itu ada Imam Nawawi di sana, ditaruh di situ waliullah, waliullah min awliyaillah, wali Allah, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi. Bagaimana bukan wali, nulis setiap malam siang malam nulis saja, kagak ada capeknya. Kalau kekuatan manusia bisa apa kagak? Enggak bisa. Itu udah bantuan Allah itulah. Itu sifat wali-walinya Allah, karomahnya. Sifat di antara sifat kewalian Allah Subhanahu wa taala, kewalian yang ditunjuk oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya qaulu fi qauli ta'ala, pada firman ta'ala, ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, jagalah diri kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan menyusahkan kamu oleh orang yang telah tersesat apabila kamu telah dapat petunjuk. Jadi kalau ada orang yang tersesat mau ganggu kita, jangan takut. Kalau kita udah dapat petunjuk Allah, jangan takut. Enggak bakal dia menyusahkan kita. Inna hadhil ayatal karimata, ini ayat yang mulia, mimma, diantara sesuatu, ya getarum, yang tertipu biha, dengan ayat itu, aksarul jahilina, oleh kebanyakan orang-orang yang bodoh. Wa yahmiluna ala ghairi wajiha, dan mereka menghamalkan akan dia, maksudnya mereka memahami akan ayat itu, ala ghairi wajih, atas bukan pahamnya, ya. Bukan atas, bukan jalannya, maksudnya bukan pahamnya, bukan paham yang dimaksud dia pahamin. Malis sawabu fi makna, bahkan yang benar pada makna ayat itu adalah, innakum iza fa'altum ma umirtum bi'i la yadurrukum dalalatu man dalla. Innakum, sesungguhnya kamu, iza fa'altum, apabila kamu melakukan, ma'umirtum bih, apa yang kamu diperintahkan, la yadurrukum dalalatu man dalla, niscaya tidak akan menyusahkan, ya, memadaratkan, menyusahkan kamu oleh, ya, kesesatan, dalalatu man dalla, kesesatan orang yang tersesat.
Jadi jangan takut untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya mereka juga lagi bingung. Ini di antara dalil yang menguatkan ya Habib Rizik. Di antara dalil yang menguatkan Habib Rizik. Wa min jumlati ma umiru bihi al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari. Dan di antara sejumlah sesuatu yang mereka diperintahkan dengannya adalah memerintahkan dengan ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wal ayatu murattabatun fil makna. Ayat itu ya tertib pada makna ala qauli ta'ala atas firman Allah Ta'ala wa ma'ala rasuli ilal balagu. Tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali hanya menyampaikan. Jadi kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Setelah Rasul siapa? Enggak ada Rasul, sekarang para ulama. Kewajibannya hanya menyampaikan. Setelah menyampaikan ya sudah, mereka terima apa enggak, yang penting sudah disampaikan. Bukan masa bodoh, bukan. Tetap ada keinginan kuat supaya diterima apa yang disampaikan. Tapi apalah manusia. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Kayak kita punya anak, kepengen kita anak kita soleh, alim, jadi kiai, semua jadi ulama. Tapi kenyataannya enggak jadi. Artinya apa? Allah yang punya kuasa, kita enggak punya kuasa. Wa qala Muhammad ibn Tamam, berkata Muhammad bin Tamam, al mau'izatu jundun min junudillah. Nasihat itu adalah tentara di antara tentara-tentaranya Allah. Jadi nasihat itu tentara. Masyaallah. Berarti apa? Nasihat itu sangat penting. Guru yang baik adalah guru yang selalu menasihati muridnya. Emang ada guru yang enggak suka menasihati? Iya. Paling dia cuma ngajar doang, kalau di luar itu enggak mau nasihatin. Karena memang menasihati apa? Menghabiskan waktu, menguras pikiran. Kan kalau ngomong kan ngabisin waktu. Sedangkan beliau itu waktunya berharga. Ulama ada yang mutala'ah, besok mau ngajar, ada yang nulis. Tapi waktunya digunakan untuk menasehati. Menandakan apa? Beliau sangat perhatian. Maka dan berapa banyak orang berubah lantaran nasihat. Ya, kenapa? Karena nasihat itu al-mau'izatu jundun min junudillah. Tentara al-mau'izatu jundun min junudillah. Nasihat itu adalah tentara di antara tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berubah lantaran nasihat. Lantaran nasihat orang itu bisa berubah. Wa masaluha masalutini yudrabu bihi 'alal ha'iti idza tamsaka nafa'a wa in waqa'a asara. Perumpamaannya adalah perumpamaan tanah. Perumpamaan nasihat yang baik itu adalah perumpamaan tanah yang dipukulkan dengan tanah itu kepada tembok alal haiti. Ini stamsaka nafa'a. Jika nempel, berpegang, nempel. Itu kan kita kalau lagi memplester, tak, memplester. Yang ya plester tembok tak nempel itu kalau nempel kenapa beri manfaat, tapi lagi plester tak ya tak. Wa in waqa'a asara, jika dia jatuh maka memberikan pengaruh ya. Ketika dia
Artinya ada hasilnya. Pertama, ya, kalau dia nempel, ya apa nah, ibaratnya tuh kita lagi melester, tak nempel tuh, ya, nempel. Berarti dia manfaat. Kita melester lagi, tak, enggak nempel, tapi jatuh. Asar memberi bekas, beri bekas enggak di situ? Pasti beri bekas, walaupun kagak banyak. Itu nasihat yang baik. Jadi nasihat yang baik itu ada beri pengaruh, ya, baik ya beri pengaruh, baik sedikit maupun banyak. Ya, jadi nasihat itu bisa beri pengaruh baik sedikit maupun banyak. Waqala Sulaiman al-Khawas, berkata oleh Sulaiman al-Khawas, man wa'aza akhahu fima bainahu wa bainahu, siapa saja memberikan nasihat akan saudaranya pada apa yang di antara dia dan di antaranya, faqad nasaha, maka sungguh dia telah menasihati saudaranya. Wa man wa'azahu, ya, jadi itu nasihatin antara dia dan di antara dirinya. Artinya apa? Enggak ada orang, ngomong berdua aja. Jadi kita kalau nasihatin orang itu enggak ada orang, ngomongnya berdua aja. Wa man wa'azahu 'ala ru'usil asyhadi, dan siapa yang menasihatin dia di depan kepala-kepala saksi, maksudnya apa? Di depan banyak orang. Faqad bakat, maka sungguh nasihat itu membuat nangis dia. Ya, buat nangis. Kenapa? Jadi banyak aibnya, kelihatan. Nasihat itu bukan depan orang banyak, datang kepadanya empat mata nasihatin. Bukan di depan orang banyak kita nasihatin orang, aibnya jadi ketahuan depan orang banyak. Itu namanya apa? Menebarkan aib orang. Nangis gak tuh dia? Nangis. Jadi kesel gak? Jadi kesel. Jadi benci gak sama yang nasihatin? Bisa, boleh jadi benci. Nah ini akhlak di dalam kita kalau kita pengen beri nasihat orang. Sekalipun suami istri itu, ya, sangat dianjurkan saling nasihat menasihati, tapi caranya harus dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa syu'batu salisatu wal khamsuna.